Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Ramadan disebut juga sebagai Syahrus Sabri. Disebut juga sebagai bulan sabar. Sebagaimana ini juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa satu bulan itu adalah puasa di bulan penuh dengan kesabaran, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat puasa di bulan Ramadan, itu mengandung nilai-nilai kesabaran yang tadi disebutkan. Paling tidak di dua yang pertama, di mana sabar yang pertama itu adalah sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita di bulan Ramadan, saat kita puasa di siang hari, kita dituntut untuk bersabar. Bersabar untuk tidak makan dan tidak minum. Karena makan dan minum saat siang bulan Ramadan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup sampai di situ, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di antara kesempurnaan puasa itu adalah bagaimana kita juga mampu untuk menahan mulut kita, menahan mata kita, menahan tangan kita, dan menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah butuh kesabaran. Disitulah kita butuh tekad untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, disitu butuh kesabaran. Kalau kemarin kita menyampaikan tentang perjuangan, nah di dalam perjuangan juga harus ada kesabaran. Sabar. Kalau selama ini kita mungkin sering menzalimi orang, memandang yang tidak baik,
ya, tidak bisa menjaga mulut dengan baik, ditahan saat Ramadan, ya, kemudian berusaha sepenuh hati, sepenuh kekuatan, kemudian kita bersabar. Makanya di materi yang sudah disampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kamu sedang puasa, lalu ada yang mengejek, menghina, ya, maka bersabarlah dan kamu katakan, saya sedang puasa. Inilah bagaimana Ramadan mengajarkan kesabaran kepada kita. Lalu di malam hari, kita juga dituntut untuk bersabar. Bersabar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar kita untuk sholat tarawih. Bersabar kita untuk menjalankan qiyamul lail. Bersabar kita untuk terus membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Dan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengatakan, as-sawmu nisfus sabri. Sesungguhnya puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Artinya, pada bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih, ditarbiyah, digembleng supaya kita menjadi orang-orang yang bersabar dengan puasa. Karena puasa melatih kita untuk bersabar. Ya. Setengah dari kesabaran itu ada dalam puasa. Karena kita bersabar untuk tidak makan dan minum, bersabar untuk tidak bermaksiat, bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja sabar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sabar ini adalah menjadi kekuatan yang luar biasa bagi siapapun orang yang beriman di dalam menghadapi kehidupan ini. Tiada kekuatan yang terbaik selain daripada sabar. Sabar dengan ujian, sabar dengan ketentuan, sabar dalam hal-hal yang lain. Dan itu dilatihnya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kesabaran itu pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya, saking agungnya, saking luar biasa. Oleh karena itu wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, as-sawmu li, puasa itu punya saya. Wa ana ajzi bih, saya yang akan langsung memberikan pahalanya. Allah yang akan langsung memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Ini menunjukkan betapa besarnya puasa, betapa besarnya pahala ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ada nilai-nilai kesabaran, di mana kesabaran pahalanya juga tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat kita untuk berlatih sabar. Terutama berlatih sabar terhadap dorongan-dorongan nafsu kita. Bersabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Nafsu makan, nafsu minum, dan juga nafsu-nafsu yang lainnya. Karena hawa nafsu itu menjadi sumber bahaya, sumber kebinasaan, sumber malapetaka bagi diri kita. Oleh karena itu, nafsu ini harus dikendalikan. Dan itu butuh mujahadah dan juga butuh kesabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil melampaui Ramadan ini dan terlatih untuk bersabar, menundukkan, mengendalikan nafsu kita sehingga layak kita untuk menyandang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana difirmankan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.